membacakan profil lengkap dari kedua fighters di 7th Meadow. Petarung kelahiran Pacitan, 21 tahun, tinggi 165 cm dengan disiplin MMA. Kali ini merupakan debut untuknya. Fighter from Rifle Martial Arts Academy, here he is, Alifan Dionyx V. Sudah siap untuk meladeni di sudut merah. Petarung kelahiran Tanjung Pasir, 21 tahun dengan tinggi 165 cm, disiplin MMA, dan hari ini merupakan debut untuknya. Fighters from Sapu Jagat Fighters, here is Tiger Tobasa Ifan Lubis. Ketua Dewan Juri Max Metino, Juri 1 Gunawan, Juri 2 Sony, Juri 3 Lafran, dan wasit yang akan memimpin tentunya Budi. Fighters, let's get fight begin. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain seperti tas gold. Mulai sudut. Juri 1, Juri 2, Juri 3, yang menjadi, yang kebar, fighter ready. Fighter ready. Fight. Partai keempat pada malam hari ini antara Alifan di sudut biru melawan Ifan di sudut merah. Dua debutan di strawweight nih. Langsung tancap gas sepertinya. Oh, keras saja tadi Ifan Lubis, Bung. Mungkin kalau kita lihat dari background, Ifan ini dari Sapu Jagat yang mana strike-nya sangat handal sekali. Sedangkan Alifan ini berasal dari rival dan juga dari Iji tadi saya bilang. Ya. Artinya dia memiliki ground yang bagus harusnya, Bu. Kembali klasik fight ya, Bu. Striker melawan grappler ya. Ya, tapi dari kuda-kudanya keduanya nampaknya dua-duanya juga memiliki striking yang sangat bagus juga, Bu. Betul. Kuda-kuda yang baik sekali dari kedua petarung dan terkait dari fisiknya mereka sangat ideal sekali nih, Bu. Cukup tinggi di kelasnya dan muscle fat juga cukup lean ya, sangat lean. Kita lihat masih tadi inisiatif serangan dari Ifan yang sangat cepat sekali dari kedua petarung ini, Bung. Kita lihat, langsung shoot, Bung, cepat sekali, Bung. Itu dia, Bung, yang tadi dikatakan berbasicnya ada basic groundnya, ditambah kemampuan striking, dibuat takedown yang baik oleh Alifan, Bung. Memang di MMA ini untuk melakukan takedown ini nggak cukup dengan ilmu gulat, harus dikombinasikan dengan teknik striking supaya nggak kelihatan, Bung. Iya. Wow. Kita lihat langsung berdiri. Apakah ada kontrol dari belakang, Bung? Wow, langsung manjat, Bung. Back dari standing arena sih, Bung, kita lihat. Langsung manjat dari belakang, Bung. Biasanya di-shake ya, Bung, untuk menjatuhin lawan ya, Bung. Masih terus mencoba bertahan Ifan Lubis. Dan masih ditangkap kakinya, ini teknik yang sangat baik sekali. Jarang sekali saya lihat terjatuh, baik sekali. Jarang sekali saya lihat teknik ini. Itu teknik tingkat tinggi itu, Bung. Teknik tingkat tinggi itu, Bung. Kembali. Baik sekali ground game dari Alifan. Alifan mengganggu Ifan dengan cukup baik sepertinya. Dan ini cukup unik defense yang dicoba dilakukan oleh Ifan, Bung. Dia menarik kepala lawannya dari belakang, Bung. Berharap ada choke dari shoulder ya, Bung. Sulit nampaknya, Bung. Kita lihat langsung mencoba. Mencoba membalikan badan, kita lihat apakah berhasil. Masih terus, iya, jebakan RMC sepertinya dari Alifan. Sudah ada body lock di situ, Bung. Kembali diganggu. Dan diratakan. Betul. Ini baik sekali, Bung. Ya, dapatkan posisi back. Terlebih dahulu, Bung. Ya, dapat. Simpul, kita lihat. Tinggal dimasukkan sedikit lagi tangannya. Masih mencoba bertahan. Ifan Lubis tidak mau dikalahkan begitu saja di debutnya, Bung. Dua fighter debutan ini masih mencoba menampilkan aksi-aksinya, Bung. Kita lihat body lock masih menyangkut di Alifan. Ini bagus sekali positioning dari Alifan. Betul. Dia nggak lepas, lengket, Bung. Lengket, Bung. Sudah lebih dari 2 menit sepertinya di bawah. Dan baik sekali. Berubah menjadi triangle sepertinya, Bung. Kita lihat. Apakah dapat? Mendapatkan triangle. Apakah didapatkan triangle? Tangannya belum dikontrol, Bung. Sangat tenang, Bung. Dan nampaknya posisi sudah dapat, Bung. Apakah berhasil? Kita lihat. Posisi head and arm sudah dapat, tinggal melakukan figure four kakinya, Bung. Masih diganggu oleh Alfian. Figure four, Bung. Nampaknya dalam, Bung. Ini dalam sekali, Bung. Sudah dalam, Bung. Kita lihat, tinggal diluruskan saja. Dan pujian tangan coba dilakukan. Apakah berhasil? Kita lihat. Sudah sakitan sekali, Bung. Ini bisa copot, Bung. Sudah dalam sekali, Bung. Dan tap. Luar biasa. Wah, itu kalau dia tidak tap malah bisa dimasukkan lagi oleh Alfian, Bung. Ya, terlihat memang sudah sangat melengkung, Bung. Itu artinya sudah melewati titik hampir patah itu. Ya, mungkin basic dari Ifan Lubis yang seorang TNI tidak mau menyerah begitu saja, Bung. Tapi sangat berbahaya. Tapi sangat berbahaya, Bung. Karena sangat copot, sangat lama sekali recovery-nya, Bung. Ya. Ini kita lihat triangle-nya sudah sangat dalam sekali, namun memang tangan dari Ifan ini yang lurus, Bung, sehingga dimanfaatkan oleh Alfian untuk melakukan ambar di sini, Bung. Dan kita lihat, sudah telak sekali. Alright, wasit Budi Hermanto memberhentikan pertandingan di round pertama, menit ketiga detik ke-56 dengan kemenangan submission menggunakan teknik triangle armbar. And your winner is